Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, berkat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan Ramadan yang sudah semakin dekat ke penghujungnya, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berbagai macam nikmat itu, dan semoga kita senantiasa diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah. Hadirin sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ramadan ini bukan sekadar bulan di mana kita berpuasa, tetapi Ramadan lontarkan oleh penghuni neraka, mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Yang pertama, kenapa mereka dilemparkan ke dalam neraka Sakor? Mereka mengatakan qalu lam naku minal musallin. Dulu kami tidak sholat-sholat. Dulu kami tidak sholat-sholat. Ibadah sholat ini apabila ditinggalkan, menurut ayat ini, apabila ditinggalkan ibadah sholat ini, itu bisa menyebabkan kita dimasukkan ke dalam neraka Sakor. Dan alhamdulillah di bulan Ramadan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah. Bukan hanya wajibnya, bahkan sunnah-sunnahnya pun kita laksanakan. Muslim. Paling tidak ada dua jenis manusia di dunia ini yang melaksanakan sholat. Ada yang disebut sebagai mukmin dan yang kedua sebagai munafik. Dua-duanya melaksanakan ibadah sholat. Makanya di hari kiamat nanti dalam sebuah hadis katakan bahwa orang yang menyembah patung akan ikut dengan patung. Orang yang menyembah matahari akan ikut dengan matahari. Orang yang menyembah bulan akan ikut dengan bulan. Jadi semua orang akan mengikuti sesembahannya. Sehingga tersisa dua jenis manusia yang sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu adalah orang beriman dan yang kedua orang munafik. Maka bagaimana caranya ketika untuk mengetahui, mendeteksi siapakah orang beriman ataupun mukmin sejati? Maka pada saat itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh dua kelompok ini untuk bersujud. Maka tatkala disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud, maka orang beriman langsung tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata satu kelompok ini yang orang-orang munafik ini, mereka berusaha untuk sujud, berusaha untuk membungkukkan badan mereka, tapi mereka tidak mampu.